Jadi ki aku ki yo wayu lho lho. Lan to. Aku lho yo seksi. Lambeku mblenger-mblenger kaya lombok kendalon lho jane. Lho pipiku bareng lho yo merona. Kaya tomat katene panen lho. Tapi kok lho irunge kok muncung nyang jero yo. Tapi gak apa-apa yo imut. Ngono lho. Ono bojoku gerep nyang jobo metu jajan iki jane piye iki? Heh, malam jumua rek. Telepon bojo dulu ya. Sik ya. Emang kamu pernah ngasih aku apa? Coba sebutkan satu aja. Manuk sandok-ndoke. Ya, yang udah kamu berakot sampai-sampai telur aku hilang satu. Itu aja kamu udah lupa. Kamu buta ya? Aku gak buta loh ya. Lebih baik kamu buta selamanya. Jadi kamu gak rakus. Ya, jadi gak usah telepon-telepon lagi ya. Aku gak pernah telepon. Enggak telepon gimana? Orang kamu telepon terus pagi, siang, malam. Sampai-sampai ketahuan istri aku. Istri aku sangat marah berat hingga dia gak mau dikeloni lagi sama aku. Itu gara-gara kamu. Kita tinggal bikin anak aja, kita atur jadi keluarga baru. Orang kalau ngomong asal jeplak, emang gampang bikin anak, bikin keluarga baru. Aku udah loyo ngatasin kamu, aku udah gak kuat. Kamu mintanya macem-macem, kamu minta perlakuan yang aneh-aneh. Woi, mau enggak? Penghasilanmu cair terus. Mau lah mbah, caranya jual es batu. Ini parah nih. Hei Besti, jika videoku lewat beranda kalian, berarti orang cakep lagi lewat. Kenapa? Gak seneng? Sekal. Besti, Besti. Gimana? Jika mantanmu tiba-tiba muncul lewat di beranda kamu. Jangankan lewat di beranda, ditabrak mobil di hadapanku, aku gak peduli. Kau ngurus. Woi, ada apa kok kamu sedih? Sekarang kan sudah hari kemerdekaan. Tapi aku masih belum merdeka, gel. Belum merdeka dari apa? Belum merdeka dari suami orang. Istri sahnya belum diceraikan. Buat para cowok yang suka pacaran sama yang lebih tua, hati-hati ya, bisa-bisa kalian keracunan susu kadaluarsa. Ayo Rima. Nama di panggung siapa mau mbak? Komite. Princess Aprilia. Kalau KTP? Siapa? Jujur aja. Panut Wibisono. Walah lo panut. Panut.